Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat dan semakin sukses dimanapun kalian berada. Amin amin ya robbal alamin. Barusan tuh ada bapaknya tuh lagi ngambilin ini jengkol. Tuh, ini jengkol muda. Ini isinya nih. Ini yang udah dikupas. Barusan kata ibu jangan dikupas katanya. Kalau dikupas nanti nyampe rumah item gitu. Tapi aku penasaran bu, kalau nggak dikupas takut nggak ada isinya. Diintip aja dikit. Mudah banget. Mungkin kayak jengkol rasanya. Kayak jengkol, kayak pete kali ya. Kalau mudah kayak gini. Banyak tuh. Ya bud. Oh gitu. Oh kalau yang ini nggak ada baunya, nggak ada rasa kata ibu. Bentar ya, pantat aku udah kena ini lagi. Kenapa? Mau pulang dari sini. Aku mah pagi-pagi juga udah pulang lagi bu. Jam berapa ya? Jam berapa? Nggak nentu. Sudah ganjen amat pengen dibuka mulu bawaannya. Oh nanti nyampe rumah item ya. Tuh kata ibu item katanya nanti nyampe rumah. Tapi takutnya kalau itu tuh takutnya kosong kayak gini. Sekilas dia pas kayak gini. Oh digini-gini nggak buka gitu. Kalau nggak digini-gini nggak buka berarti dalamnya ada isinya gitu. Oh gitu. Bapak barusan dapat sekantong. Kantong besar. Iya ya. Soalnya lagi banyak yang suka ini. Kemarin bilang jengkol muda tuh katanya gitu. Sama aja kalau nekennya terlalu kenceng terbuka. Nih dapatnya banyak. Sebetulnya kalau tekun banyak. Udah segini, alhamdulillah. Karena kemarin si Nen bilang lagi pengen jengkol sama putih. Sekarang kita nyari bawang ya. Bawang putih di sini. Udah ketindihan engkol. Ini kelapa. Belum segini. Nih. Oh, tapi belum ada yang ngambil kali. Tuh. Alhamdulillah, udah dilalami. Alhamdulillah ya, tuh bawangnya. Nih. Ayo, kita cari lagi ke tempat lain. Itu ada speaker ya. Gak ada isinya. Ada mangkok. Ada rawit. Oh, mangkoknya pecah. Kita nyari rawit yuk. Ya aku injek lagi ininya wortel. Nyari dulu plastiknya. Ya Allah sayang banget. Ini apa? Oh tempe.
Nah barusan teh tika teh ngeliat itu, ngeliat bapak pemulung plastik dibongkar, berarti ini plastiknya diambil. Udah ya, nggak ambil semua, tapi dapatnya segini. Alhamdulillah. Ayo kita cari lagi ke tempat lain. Sekarang kita udah beda tempat lagi. Oh, bawang putih, tak kira mau bawang merah ya. Tuh. Alhamdulillah, sudah berlalu. Terakhir ini banyak bawangnya tuh. Bawang ini merah ternyata. Campur. Ada. Ini tuh loh, Kak, yang kayak itu. Yang kayak yang kol kayak. Yang kalian bilang buat salad teh. Nyobain dibuka ya satu. Banyak nih. Oh, ini ada yang dibuka deh, kita ambil yang dibuka aja. Susah ya, jadi dia masih ngurus info. Ini mungkin diginiin kali ya. Nih bagus, banyak dah ini teh tuh. Bagus. Udah ya, kita ngambil segini. Udah banyak banget. Alhamdulillah. Mau ngambil seledri. Masih banyak ini. Alhamdulillah. Tumben ada orang yang buang itu lagi ya.
kulit bawang di situ. Kasian tapi ini bagus, bawa aja. Ayo, kita cari lagi ke tempat lain yuk. Bolong masih mending ini bolong-bolong gue. Bawa enggak? Nah, ini yang Tika bilang itu. Tapi bolong. Wih, tikus. Serangka tuh yang kayak gini. Ini nih kulit bawangnya. Oh, ini mah beda kulit bawangnya. Kita nggak tahu ada apa enggak, kita coba. Sampai bendot ya. Ayo gerak. Tuh. Iya, udah dikumpulin ternyata. Oh, dua kantong. Dua kali itu masih. Tadi itu pertama jam 2. Eh, si teteh kamar itu tadi yuk. Gimana? Kamar mana ini? Setahun sekali. Ini setahun sekali. Seminggu sekali gitu. Jengkol ini mah, tapi ini bulat-bulat, oh tomang. Enak banget. Nih jengkol muda itu yang tadi kalau lama jadinya kayak gini warnanya ya. Ini jambu kristal. Ini dipilih. Ini labu. Tuh. Macam be. Cireng.
Masa? Baygon di pijit lah. Baygon. Hah? Baygon di pijit langsung pergi ke salah. Siapa lagi merasain ini nih? Ini nih di dalam sini iya. Katanya ada hadiah dari kemarin. Mudah-mudahan aja lah dapat emas gelundungan. Kita emas gelundungan. Jadi sambil ngumpulin plastik sambil ngintipin iya. Cangkang kopi. Ya, emang benar banyak yang dapat itu, oh semangat. Sabar om. Wah ini teh cina suruh dipilih lagi nggak? Ini buang cabe lagi. Ini cabe ini. Ini cabe. Ini semua cabe. Iya. Cabe bendot. Tomat. Oh cabe bendot. Ini cabe nyatu-nyatunya sama ini cabe. Banyak banget. Satuin kali ya? Iya, cabe-cabe disatuin. Jadi pas ke rumah harus mana cabe? Tadi saya ada cabe. Jadi satuin. Kamari si Nin masak nongge, sambal nongge. Oh, pedes banget. Nin, sambal tuh pedes banget. Kata si Nin di sambal kabe. belum gitu pak, belum dipilih. Bawah akhirnya
Salah. Iya, berat. Enggak laku kalau di sode mah sayap sama kulit enggak laku. Juga renteng mah kesinannya di kecap aja yang gini. Dah ini mah sekarang mah ada yang masak. Bukan nenek dah. Ya di kecap aja. Nenek mah udah enggak bisa. Enggak lah. Ada 4 kilo lebih ada ya. Tapi kamu enggak tahu. Bau ayam kan. Ikat dulu tuh yang biru gede mah tuh. Ikat dulu itunya. Nih ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau tahu sebesar apa, sedekat apa si abang sama si mamah, coba mah. Sama nenek aja. Sama Mbak Tika. Bukan sama Mbak Tika. Soalnya si abang ini udah diaku anak sama nenek ya. Bagi kakak Mama. Tika juga, istrinya juga gak apa-apa, dia sering kesini gitu. Jadi intinya di antara abang sama kakak gak ada hubungan apa-apa. Cuman kakak beradik. Gitu. Lagi kita juga di sini enggak dianggap keluarga. Cuman bertiga, ada si Abah, berabah. Udah dianggap keluarga. Abah. Coba iya gitu, Bah. Tuh di depan ada Abah, terus ada Abah lagi. Di sini keluarga semua. Tadi juga habis makan bareng sama keluarga besar Tika. Ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Maaf banget. Ini Abang udah di aku anak nenek sendiri. Dia dewa penolong nenek. Makasih. Ya, hatur nuhunnya kasadayananya, ambil we baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana.